Persib Day episode Persib melawan Bali United di pertandingan lanjutan Liga 1 Shopee. Iya, dan kita lihat di sini sekarang orang udah ada di tribun selatan Stadion Sijalak Harupat. Jadi ya, ini merupakan pertandingan yang lumayan menarik ya kalau menurut orang. Sebelumnya selamat datang di Persib Day, di mana orang bakal ngevlog, istilahnya ngevlog. Dan semua reaksi-reaksi orang bakal orang rekam sepanjang pertandingan. Semoga aja memorinya cukup atau baterainya yang cukup. Jadi ya, kali ini orang bakal ngomongin tentang statistik pertandingan yang akan dilakukan saat ini. Ya, orang pakai baju Nogizeko Converter 6, orang tahu ya. Jadi untuk head to head untuk Persib ya, 5 pertandingan ini lawan Bali United itu 5 pertandingan, 2 kali kalah dan 1 kali seri. Dan ada tren positif dari Persib sebetulnya. 2 pertandingan kemarin lawan PSIS di away dan lawan Kalteng Putra di home, itu kita menang 2-0 lawan Kalteng Putra dan 1-0 lawan PSIS ya. 5 pertandingan terakhir juga kita bisa dibilang lumayan positif, hanya bukan positif sih, ya 50-50 lah. Positif karena apa? Kita kan dua kali kalah, 1 kali seri dan 2 kali menang. Sedangkan Bali United yang akan kita lawan saat ini ada dia juga mengalami 2 kali kekalahan, 1 kali seri dan 2 kali menang. Jadi ya, sempat terpukul 2 kali lawan jadi Bali United itu sempat terpukul 2 kali lawan tim di ujung zona degradasi, yaitu Persela 2-0 dan Barito Putra 1-0. Ya, ini juga cukup menarik karena keduanya juga membutuhkan poin, di mana Persib ketika dia bakal menang, Persib bakal melejit ke posisi 5, sedangkan Bali United juga harus menjaga poin untuk tetap di posisi 1 yang sekarang diisi oleh PS Tira Persikabo. Untuk the one to watch, yaitu melihat pertandingan kemarin, suplai bola dari sayap kita cukup mematikan. 2 gol terakhir berasal dari sayap. Itu kita lihat dari Yong Febri. Terus juga yang Febri itu lawan Kalteng Putra yang gol pertama, dan gol semata wayang Ezekiel Duasel. Itu juga umpannya dari kirian semuanya, dari samping. Dengan disimpannya Febri di tengah membuatnya lebih bebas untuk membantu penyelesaian penyerangan. Kita lihat sendiri kan, 2 pertandingan ini dia nggak mencoba-coba untuk dari pinggir untuk ke tengah mencoba untuk mendapatkan gol, tapi dia setelah dipindahkan ke tengah, dia lebih leluasa untuk mendugu bola. Sebetulnya Febri itu bukan tipikal pengumpan ya. Meskipun dia larinya bagus, tapi dia bukan tipikal pengumpan itu. Terus juga Taji Eze juga masih perlu dibuktikan ini. Meskipun kemarin dia mencetak gol semata wayang buat Persib, tapi entah kenapa dia butuh cetak gol lagi untuk meyakinkan kami bobotoh gitu. Jadi iya, kehilangan Haryono juga menjadi tantangan tersendiri di lini tengah. Kemungkinan diganti sama Deddy Kusnandar, atau mungkin Zola, atau mungkin Puja Abdillah. Jadi ya, kita bakal tunggu aja nanti. Ini pertandingan masih ada sekitar 1 jam lagi kita kick off. Kalau di jadwal sih 18.30.
mungkin ngaret mungkin karena tadi macet banget. Mungkin pemain sudah pada datang, tapi di sini kita lihat di sini pemain belum pada datang, belum pada pemanasan meskipun ini 1 jam sebelum pertandingan. Entah kenapa, jadi ya kita tunggu aja. Ya, kita tunggu sampai babak pertama selesai. Kita roll lagi yang tadi yang VHS-VHS itu biar gaul dikit ya. Dadah. Bandung! Bandung! Bandung!
Jakarta. Baik, Ede. Wasit, anjing. Wasit, goblok, babe. Thank you.
tadi pertandingannya sudah selesai. Persib 0, Bali United 2, dan kita udah diusir sama polisi. Tadi yang mau saling review, tapi ya kita reviewnya mungkin di rumah. Nah, ini enak. Nah, mungkin kita review di rumah nanti atau mungkin di sini. Kasih aja deh, biar agak jauh. Jadi pertandingan kali ini kedengeran nggak suaranya? Mungkin kedengeran karena nggak pakai headset. Jadi ya, yang pertama mungkin wasit luar biasa, anjing. Yang kedua, emang finishing Persib terlalu apa ya? Terlalu satu orang sentris gitu. Mereka nggak mau ngoper, cuma masih terlalu butut. Umpan-umpannya gak ada yang on point, gak ada yang kayak kemarin-kemarin, gak tau kenapa. Entah mungkin karena stadion penuh, pemain jadi rada udah gelap. Oke, kita lanjutin nanti di rumah, dadah.